Raisa terpesona dengan kemerduan suara Lesti Kejora saat berduet di acara hari ulang tahun SCTV yang ke-32. Sanjungan dan pujian turut dilontarkan pada Lesti setelah kolaborasi mereka usai digelar di atas panggung super megah dan mewah tersebut. Pada kesempatan itu, diketahui Raisa dan Lesti Kejora sukses berduet dengan membawakan lagu yang berjudul Ada Cerita dan Mantan Terindah. Tentu saja, kolaborasi mereka tersebut langsung disambut penuh tepuk tangan oleh para penonton dan tamu undangan yang menghadiri acara itu. Selain dari itu, wanita cantik dengan nama lengkap Raisa Andriana tersebut mengaku sangat nyaman berkolaborasi dengan Lesti. Menurutnya, semenjak Gladi Resik hingga tampil di atas panggung, chemistry di antara mereka sangat menyatu dan nada vokalnya cepat ketemu. Raisa juga menambahkan, meskipun dirinya dengan Lesti Kejora duet perdana di atas panggung, namun istri dari Rizky Billar tersebut sangat memahami karakter vokalnya dan memuji profesionalitas Lesti Kejora, meskipun Lesti berlatar belakang penyanyi dangdut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, acara hari ulang tahun SCTV yang ke-32 dipandu langsung oleh para presenter kondang tanah air seperti Raffi Ahmad, Omes, Astrid Tiar, dan Prilly Latuconsina. Sederet artis dan penyanyi papan atas Indonesia juga ikut menyemarakkan acara megah itu, seperti Iwan Fals, Agnes Monica, Afgan, Raisa, Kahidna, Rosa, Mahalini, Noah, Yofi Widianto, Unity, dan masih banyak artis top lainnya. Yang tak kalah menariknya lagi, malam puncak hari ulang tahun SCTV yang ke-32 Ordinary juga akan dimeriahkan oleh penyanyi internasional yaitu Annie Mary, musisi Hollywood yang berasal dari Inggris. Begitulah informasinya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment.